Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salam ceria daripada Airport Madinah Al Munawarah Prince Muhammad bin Abdul Aziz. Ini bilik air, siapa nak pergi bilik air? Hari ini keberangkatan pulang untuk jemaah-jemaah saya yang akan terbang pulang setelah 22 hari umrah. Dan beginilah suasana di Airport Madinah Al Munawarah. Kita dah selesaikan semua kewajipan-kewajipan, beg, bagasi, zam-zam. Siapa yang terbang daripada Madinah Al Munawarah ada zam-zam. Ada zam-zam, alhamdulillah. Hadiah untuk setiap para jemaah lah. Semua orang akan dapat satu pasport untuk Qatar dan juga dua boarding pass, satu yang akan terbang daripada Madinah menuju ke Doha, satu lagi Doha ke Kuala Lumpur ya. Di inilah suasana terkini daripada masjid, daripada airport Madinah Al Munawarah. Yang nak makan burger boleh makan, tak ada masalah. Jom kita tengok sikit ni bahagian luar tuan-tuan. Kita belum masuk lagi, nanti saya tunjuk kepada tuan-tuan dalam masuknya. McDonald's, siapa yang nak makan boleh makan, lapar ke apa semua. Sama je lah apa yang ada di sekitar Airport Madinah ni. Sebelum ni pun lebih kurang sama, cuma sebelum ni lagi meriah lah. Dia tengah renovate kan. Ni lah Muhammad bin Abdul Aziz punya gambar. Ini yang baru sampai, arrival. Kita departure kan. Dia satu level. Belah sini datang, belah sana terbang. Ada Al Munawarah gift shop. Nak beli apa boleh beli. Oh, ada kitchen lah. Kitchen masjid. Ada apa kat sini? Ni ada tourism information. Ni ada Madain Soleh. Subhanallah. Ni Madain Soleh. Tapi nak pergi pun nak kena pakai tiket apa semua lah. Ni ada khidmat bank. Rent a car. Macam dan di hujung ni ada Al Rajhi Bank kan, NCB Bank. Ahlan bikum fil Madinah Al Munawarah. Welcome to Madinah Al Munawarah. Bumi Barakah Madinah menjanjikan untuk tuan-tuan air zam-zam. Alhamdulillah. Ahlan bikum fil Madinah Al Munawarah. Lost and found, bagasi sebelah arrival. Airport sini taklah besar sangat tuan-tuan. So ini je Airport Madinah ni, cukup untuk para jemaah masuk dan juga keluar. Tidak terlalu besar seperti mana airport di Jeddah yang baru. Saya rasa airport ni aja besar dia kecil lagi separuh mungkin daripada KLIA kan, kecil ya. Jadi ada masa lagi untuk melontar sejadah raudah ke apa semua. Ni semua bahagian ketibaan ya. Semua bahagian ketibaan arrival. Satu floor, tingkat yang sama kalau di Airport Madinah. Cari makanan, minuman apa semua, tak ada masalah, boleh beli. Ada masjid kat luar tu, tapi dia buka untuk solat je lah ya. Ni kalau nak beli apa-apa. Souvenir. Wah, nampak tu ada unta. Buy 2 get 1 free. Haha kan.
good deal. Ya, burung merak, unta, padang pasir yang menjadi simbol kebanggaan orang Saudi, unta. Ada backpack. Allah. Ada kitchen. Ada pelak kabel. Ni apa? Speaker lah. Creative Airwave. Untuk charge kereta. Selimut pada. Kali pinggang. Dan juga kudap-kudapan ya. Ada sebelah mata. Destinasi ke rumah terakhir kalau tak nak beli. Ini boleh masuk dalam bag hand carry, tak masalah. Sebab dia sifat kering kan. Mangga, minyak wangi belah sini kan. Macam-macam. Sini pada minyak wangi. Okay. Yang nak makan boleh ke depan. Di sini ada jualan makanan. Kebab, shawarma kan, coffee, tea, chicken grill. Air-air mineral, I guess. Tapi tak boleh masuk dalam tuan-tuan lah. Ini last minum air kat sini. Lepas tu dah ada check-in yang lebih detail. Tiada air dibenarkan ya. Ini ada apa? Kurma, kurma ajwa eh. Buy 3 get 1 free. Walau weh. Kurma ajwa. Baik, itu kedai makan yang ada sekitar sini. Dan ini semua adalah kaunter-kaunter dia. Urusan hari ini alhamdulillah dipermudahkan. Untuk Qatar Airways, satu orang satu beg bagasi sahaja tuan-tuan eh. Tidak boleh lebih. Tolong jangan beli beg beranak, beg tambahan. Tidak dibenarkan. Satu orang satu bagasi, 30 kilo saja, very strict. Dan satu tagging untuk zam-zam. Unless tuan-tuan tak nak zam-zam, maka tagging tu boleh untuk beg. Tapi dalam lingkungan 30 kilo saja. Tidak boleh lebih. Jadi mohon perhatian untuk semua bahawa untuk penerbangan Qatar Airways 30 kilo satu orang satu beg sahaja. Okey ya, ni tadi kita check-in kat sini tadi Qatar Al Qatariyah. Dan tadi kita check-in kat sini. Ramai ya yang akan naik Qatar hari ni. Jadi penambahan zam-zam dibenarkan. Satu orang satu zam-zam sahaja. Dan siapa yang dah settle boleh pergi ke terus bahagian international departure ya. Bahagian mughadarah. Semua jemaah saya minta untuk masuk awal lah ya. Lepas ini dapat masuk awal, ha, senang. Ya, kan. Tak ada kita nak tertunggu-tunggu lagi apa semua. Jangan kita nak berlambat-lambat berlengah-lengah. Risaulah kan macam-macam benda boleh jadi. Dipastikan semuanya dalam keadaan yang baik ya. Insya-Allah, insya-Allah. Okey tuan-tuan, sekali itu je lah kan. Ruang lebih. Review penuh berkaitan dengan airport Madinah Al-Munawarah. Saya pun nak check-in lah lagi. Ah, sebelum tu ni lah, ada tempat quick wrap kan. Kalau siapa yang nak wrapping bag. Okey, ada wrapping bag di sini. Wrapping bag, wrapping kotak ke apa semua boleh, tak ada masalah. Okay, jumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa like, share dan juga subscribe.